Hei, kawan-kawan, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, serta rezekinya semakin berlimpah ruah. Amin, ya rabbal alamin. Gadis manja itu pengennya tuh banyak banget. Bukan masalah belanjaan atau uang ya, tapi karena mereka itu termasuk makhluk yang sangat peka terhadap perasaannya. Jadi kita tuh ya dituntut ya maksimal mungkin lah ya memenuhi keinginannya tersebut. Apa aja sih keinginannya? Dia itu pengen lelakinya itu bersifat lembut ya. Jadi dia tuh pengennya dapat sentuhan lembut, perhatian yang lembut, tutur kata yang lembut, nggak pernah membentak, pokoknya serba lembut. Itu termasuk uang ratusan ribu yang masih baru. Ayo angkat tangan. Terus yang kedua ya, mereka itu menginginkan lelaki yang pintar memecahkan kode. Ibaratnya kalian tuh dituntut menjadi Sherlock Holmes ataupun detektif Conan. Aduh, gadis manja itu ya pengennya, aduh, ini yang bikin kami para laki-laki itu bisa geleng-geleng kepala sambil ngelus dada. Kenapa sih kalian itu sukanya kasih-kasih kode gitu ya? Layaknya ini ya, kayak jual mahal gitu ya. Tapi emang pantes, kalian emang mahal bagi kami ya. Semakin mahal, semakin susah kami dapetinnya, semakin ugu deh kalian. Asih. Terus ya, selanjutnya gadis manja itu pengennya dikejar terus gitu. Gak tahu nih kenapa pengen dikejar, tapi kalau dikejar malah lari. Aduh, itu tapi bikin gemes ya. Meskipun pada akhirnya kecepatan lari dari cowok itu lebih cepat, sehingga tetap bisa nangkep gitu. Atau memang gadis manja itu ya, untuk sementara waktu dia lari, tapi lambat laun memperlambat ini kecepatan larinya biar ditangkap gitu. Jadi ayo dong tangkap aku gitu. Ye. Ye, kalian. Ih, tersibuk malu dia yang nonton ini. Kamu manis banget sih. Terus gadis manja itu pengennya disayang terus gitu, diperhatikan 24 jam dalam sehari, 30 hari dalam 1 bulan, 360 hari dalam 1 tahun ya. Pengennya tuh diperhatiin terus karena dia tuh aduh. Bener-bener ya. Dia tuh selanjutnya gadis manja itu pengen dimiliki seutuhnya. Jadi pengen banget apa yang ada di dalam dirinya ya, jiwa raganya, kelebihan maupun kekurangannya sebagai pasangan laki-laki, kalian harus ini, kita harus ini apa namanya, memiliki seutuhnya. Jadi ibarat memeluk tuh kayak semuanya tuh dipeluk gitu. Terutama hatinya ya. Gitu. Terus dia tuh gini teman-teman ya, dia tuh pengennya kamu ini satu-satunya orang yang memilikinya, dia juga satu-satunya. Pokoknya bener-bener one by one selamanya gitu. Dan hayo ngaku para gadis yang manja, cile, apalagi yang kalian inginkan selain yang satu ini? Kalian tuh pasti menginginkan yang satu ini. Dada bidang, dada hangat, seorang suami, cie, mana ada bantal yang lebih indah, bantal yang lebih nyaman daripada dada bidangnya suami? Ayo ngaku, tuh mulai senyum-senyum dia. Gak apa-apa, itu bernilai pahala ya. Untuk yang masih jomblo jangan baper ya. Saya doakan untuk gadis-gadis manja yang masih jomblo segera dapat jodoh yang tampan seperti aku. Dadah, assalamualaikum.